Android 10 telah pun digunakan sekitar pada pertengahan tahun lepas dengan beberapa perkara baru seperti namanya sendiri yang tidak lagi menggunakan nama pencuci mulut dan juga telah diedarkan kepada hampir kebanyakan peranti pada tahun lepas sehinggalah tahun ini. Buat pertama kalinya pada tahun ini, Android 11 Developer Preview telah pun digunakan lebih awal daripada yang biasa. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan ceritakan kepada anda 11 perkara menarik dalam Android 11. Yang pertama adalah bateri share. Seperti namanya sendiri, ia adalah perkongsian bateri. Ia mungkin tidak akan disokong pada peranti Pixel 4 dan ke bawah, tapi adalah petanda untuk Pixel 5 ataupun peranti Pixel akan datang, iaitu sokongan pengelesan nirwaya berbalik atau juga boleh menjadikan peranti Pixel akan datang sebagai sejenis power bank untuk mengecas peranti-peranti lain. Seperti dalam butiran yang Google nyatakan sini, ia boleh mengecas set phone telinga, jam tangan atau juga peranti-peranti lain. Seterusnya adalah Bubbles and Conversation. Bubbles and Conversation adalah fungsi notifikasi seakan Facebook Messenger yang mana notifikasi seperti WhatsApp, aplikasi Google Message, DM daripada Instagram dan sebagainya akan berada dalam bentuk buih terapung ataupun bubbles. Ini adalah contohnya. Saya akan type menggunakan iPhone dan menghantar pada peranti ini. Dan anda akan lihat, ia akan terima dalam bentuk bubbles. Ini adalah fungsi bubbles yang baru. Dan apabila anda tekan bubbles ni, anda boleh terus menyambung berbalas-balas mesej dalam ini seperti menghantar SMS atau juga menghantar gambar, file-file dan sebagainya yang mana ini adalah satu fungsi yang amat menarik. Untuk conversation pula, ia adalah satu fungsi baru pada talam notifikasi yang mana jika anda menerima fungsi baru seperti SMS, contohnya seperti ini, anda boleh terus balas pada peranti ini dengan lebih efisien dan lebih lancar. Buat masa ini, ia hanya disokong pada Google Message tetapi API-nya memberi petanda ia juga boleh disokong pada mana-mana aplikasi permesejan. Seterusnya adalah fungsi Do Not Disturb server baharu. Ia bukanlah mempunyai fungsi baharu secara total tetapi adalah satu antara muka yang telah diubah sesuai untuk menjadi lebih kemas dan lebih teratur agar pengguna lebih mudah dan selesa menggunakannya. Ia adalah fungsi untuk mengawal notifikasi agar tidak menerima notifikasi ketika tidur, dalam mesyuarat dan sebagainya. Kemudian adalah fungsi Face Unlock yang lebih baik. Yang mana seperti yang anda tahu, Pixel 4 adalah peranti Android yang menggunakan API baharu untuk menyah kunci peranti menggunakan wajah 100% selepas Oppo Find X. Tetapi apa yang Google buatkan adalah mengimbas wajah dengan lebih pantas seakan Face ID pada iPhone X dan ke atas. Jika saya tekan sini dan isikan saya punya kata laluan sementara, anda akan lihat ada beberapa pilihan seperti unlocking your phone, app sign in and payments dan juga skip lock screen yang mana ada pilihan baru untuk anda menggunakan Face Unlock menyakunci peranti, membuat bayaran ataupun lock masuk pada aplikasi-aplikasi kegemaran. Seterusnya adalah getaran pada notifikasi akan mati apabila aplikasi kamera sedang digunakan, lebih-lebih lagi apabila merakam video. Seperti yang anda tahu, aplikasi kamera pada Pixel 4 ataupun Gcam adalah satu aplikasi kamera yang baik dengan mempunyai beberapa fungsi seperti mode portrait yang amat cantik, night set untuk gambar malam. Tetapi apabila notifikasi diterima, kamera akan bergegar akibat getaran yang diterima dan secara tidak langsung, hasil gambar akan menjadi bergoyang atau juga tidak cantik. Jadi, apabila getaran sudah mati, apabila aplikasi kamera sedang digunakan, hasil gambar dan video akan lebih stabil dan lebih kemas. Kemudian adalah kawalan motion sensor baru. Motion sensor adalah kawalan gestur atas udara seperti Jedi dalam Star Wars untuk peranti Pixel yang menggunakan chip radar yang dinamakan sebagai Soli. Ia juga menaikkan prestasi untuk Face Unlock dan lain-lain fungsi. Kawalan gestur pada motion sensor ini mempunyai beberapa fungsi seperti mengawal menggunakan tangan untuk melangkau ataupun kembali kepada muzik atau juga mematikan penggera ataupun peringatan. Kini dengan Android 11, Google menambah fungsi jeda ataupun memainkan semula muzik dengan satu kawalan yang ringkas. Tapi seperti biasa, motion sense tidak boleh digunakan pada mana-mana negara dan hanya terhad pada negara-negara terpilih sahaja kerana frekuensi yang digunakan. Kemudian adalah mod tema gelap berjadual yang mana mod tema gelap kini boleh dijadualkan seperti mana sebelum ini nightlight boleh dijadualkan. Jika anda buka kepada tetapan paparan ataupun display, anda akan lihat ada satu fungsi dark theme yang mana kini mempunyai pilihan schedule, start time, end time atau juga anda boleh terus hidupkan mod gelap apabila senja telah pun bermula. Seterusnya adalah permintaan kebenaran satu kali yang mana kini lebih mirip dengan iOS.
Yang mana apabila saya ingin mengakses kamera, kini mempunyai pilihan Only This Time while using this app dan Dina, yang mana pilihannya adalah lebih kemas. Dan Only This Time ini maknanya anda terus membenarkan akses kamera untuk aplikasi ini, atau juga hanya memberi akses kamera apabila aplikasi ini sedang digunakan, atau terus tolak saja kebenaran tersebut. Yang mana ia juga sesuai untuk privacy dan security seperti lokasi, storan dan sebagainya. Kemudian adalah Bluetooth Gable Lodge dan pilihan codec. Ia adalah satu fungsi Bluetooth baru yang sudah lama ada pada iOS yang baru sahaja Google perkenalkan pada Android 11. Ia adalah untuk apabila anda sedang menggunakan peranti Android yang bersambung kepada aksesori audio seperti set phone kepala nirwaya, set phone telinga nirwaya ataupun jam tangan pintar dan menggunakan aeroplane mode. Apabila anda menggunakan aeroplane mode, Bluetooth tidak akan terpadam secara automatik. Buat masa ini, fungsi ini masih lagi dalam ujian dan mempunyai sedikit pembijak kerana ia tidak begitu stabil. Jika anda lihat sini, saya hidupkan Bluetooth, tekan aeroplane mode, kadangkala ia hidup, kadangkala ia tidak. Untuk pilihan codec pula, ia berada dalam terdapat developer option, iaitu pilihan pembangun, yang mana di bahagian sistem, developer option, di kawasan Bluetooth, akan ada pilihan codec-codec yang anda boleh pilih untuk digunakan dengan set phone kepala ataupun set phone telinga anda. Kini ia akan menyertakan kodek yang disokong oleh aksesori tersebut dan tidak akan membenarkan anda memilih kodek-kodek yang lain. Jadi ini adalah lebih efisien dan lebih mudah untuk digunakan. Jika sekarang saya tidak sambungkan apa-apa pada aksesori audio, jadi tiada apa-apa kodek yang boleh saya pilih. Kemudian adalah pin aplikasi kegemaran dalam ShareSheet. ShareSheet adalah lampiran perkongsian untuk anda berkongsi kepada social media, aplikasi-aplikasi atau juga email, yang mana apabila anda menekan file lama-lama dan kemudian menekan butang kongsi atas ini, kemudian ia akan memaparkan ShareSheet, iaitu senarai aplikasi yang boleh anda gunakan untuk kongsi gambar ataupun file. Contohnya, jika saya ingin kerap menggunakan upload kepada Google Photos, saya perlu tekan lama-lama, tekan pin ataupun unpin untuk terus sentiasa terpapar kepada empat yang terawal di sini, yang mana ini adalah pilihan utama. Jika anda tidak inginkan lagi, anda boleh tekan lama-lama dan unpin, dan ia akan mencadangkan aplikasi yang lain. Ia mirip sekadar iOS. Fungsi yang ke-11 adalah rakaman skrin, yang mana ini adalah fungsi yang juga sudah lama terbina dalam iOS ataupun peranti Android lain sudah terbina mengikut pengeluar-pengeluar. Cuma kini dengan Android 11, ia telah terbina secara natif, yang mana anda hanya perlu menatal dan membuka talam notifikasi, tekan screen record, tekan start now, dan kini ia akan mempunyai satu antara muka yang lebih baik seperti screencast, screen record, tekan stop dan sebagainya untuk anda membuat rakaman skrin jika anda adalah pemain permuah untuk membuatkan penstriman secara langsung dan sebagainya, atau juga untuk membuat tutorial. Jadi itu adalah beberapa fungsi Android 11 yang baru. Perlu diingatkan yang ini adalah developer preview yang pertama. Jadi ada kemungkinan besar yang Google tidak akan menyertakan beberapa fungsi yang sebut tadi pada versi akhir. Apa-apapun, kita perlu nantikan versi akhir Android 11 yang mungkin akan diperlihatkan pada Google I.O. pada tahun ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.